Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD TNI Jenderal Dudung Abdurrahman merespons pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon. Ia meyakini pernyataan Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan mirip ormas tidak mewakili anggota dewan ataupun partainya. Meski begitu, Jenderal Dudung berpesan agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk tidak asal berbicara. Tidak hanya untuk Effendi Simbolon, ia juga mengingatkan pihak lain untuk jangan sok tahu soal masalah di tubuh TNI. Selain itu berpesan agar tidak asal berbicara jika tidak memahami atau belum memiliki bukti sebenarnya. Jenderal Dudung mengakui bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu bisa menyakiti institusi. Meski Effendi Simbolon sebagai anggota DPR memiliki hak konstitusional, tetapi menurut Dudung, pihaknya sebagai TNI Angkatan Darat memiliki kehormatan dan tidak boleh diganggu. Sampaikan kemarahannya melalui media sosial. Ia pun meminta agar menghentikan kemarahan lantaran Effendi Simbolon sudah meminta maaf. Dalam pemberitaan sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI itu telah meminta maaf atas pernyataannya yang terkait polemik disharmoni antara Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Effendi juga meminta maaf atas pernyataannya yang menyebutkan TNI seperti gerombolan. Ia mengaku tidak pernah menstigmakan TNI seperti gerombolan, tetapi lebih kepada menyayangkan tidak ada kepatuhan yang membuat disharmoni. Pernyataan itu terkait Effendi yang menyoroti beberapa masalah yang tengah dihadapi TNI, seperti kasus di Mimika, Papua. Jenderal Dudung Abdurrahman selengkapnya. Artinya bahwa dalam permohonan maaf dari Pak Irjen Sidoron bagi kami di dalam TNI Angkatan Darat tidak memaafkan, toh Tuhan maaf masa manusia tidak. Kami tidak ada yang memaafkan, manusia tidak terlepas dari kehilangan, kesalahan. Ya, itulah biasanya manusia tidak sempurna. Namun